Assalamualaikum and what's up everyone. Okay guys, untuk video kali ni aku nak review satu lagi produk. Produk ni actually keluaran Indomie juga. Okay, ni mungkin dia punya anak syarikat ke apa. So nak tahu aku makan apa? Tunggu sekejap lagi. Okay guys, inilah dia produk yang aku cakap tu. Produk daripada Indomie juga, iaitu Pop Mie mi goreng pedas gledek, rasa ayam pedas. Okay, so produk ni aku rasa lah aku pernah nampak ada beberapa food blogger yang dah review produk ni. So, aku akan prepare dulu. Kita jumpa sekejap. Okay guys, ni lah pop mie yang aku dah rebus tadi. So aku nak masukkan perencah ni lah. Ni dia. So perencah yang dia bagi ni bumbu. Yang ni bawang goreng, cili dan kecah. Aduh, gunting mana gunting? Okay guys, inilah dia pop mie yang aku dah prepare tadi. Dan juga aku ada sediakan telur dan ayam sipi. Ayam sipi tu apa dia minum? Mexican BBQ chicken. Dan tak lupa Nescafe latte caramel dengan ais. Rasa sikit lebih sedap malam ni. Sedap. So tanpa melengahkan masa, aku rasa dulu mi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat betul pedas dia. Mi dia agak kenyal. Weh, pedas weh. Pedas dia tu serang weh. Macam pedas dia. Okay, untuk satu mangkuk ni harga dalam RM2.50. Aku beli dekat Tesco eh. Eh, pedas lah. Actually pop mie ni dia bukan ada jenis yang goreng ya, yang kering ya. Dia juga ada yang berkuah eh. So yang berkuah tu aku tak berapa minat sangat. Aku belilah yang kering ni. Sedap eh ayam sipi ni.
Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel di Jak Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.